Gerakan Seniman Indonesia atau GSI siap dukung calon Presiden Ganjar Pranowo di pemilu 2024. GSI merupakan kumpulan kaum milenial yang diketuai oleh artis senior Roy Martin. Hari ini kita kumpulkan anak-anak muda karena seperti kata Mas Jo tadi, 57% pemilih adalah anak muda. Jadi anak muda adalah pangeran saat ini nantinya. Kita akan kumpulkan karena kita akan tampilkan Lucky dan kawan-kawannya yang juga muda. Jadi biar anak muda memengaruhi anak muda. Kita yang ini yang dewasa, saya yang lebih dewasa lagi dikit. Mendorong aja. Sekali lagi supaya anak-anak muda tidak apatis. Anak-anak muda jangan sampai salah pilih. Karena begitu salah pilih 5 tahun nyesel. Akan menyesal. Dan hal-hal yang sudah dibuat pemerintah saat ini yang baik, yang positif, bisa hancur ke depannya. Jadi kita kepingin presiden yang akan datang adalah orang meneruskan seluruh program Jokowi sehingga Indonesia tambah majunya. Ya, hari ini tepatnya kita membersamai teman-teman dari ada YouTuber, ada influencer, ada selebgram, ada TikTokers ya, anak-anak muda semua, pemilik dan pemilih terbesar pada pemilu 2024 nanti. Ya, kami membersamai mereka, memberi pengertian bahwa mereka nggak boleh abai, nggak boleh cuek terhadap perkembangan politik yang semakin anget ini ya. Mereka harus cari tahu, banyak tahu, kemudian juga mengabarkan ke teman-temannya bagaimana menjadi pemilih yang cerdas, bagaimana menjadi anak muda yang kritis tapi tetap manis ya, sopan tapi tetap punya pemikiran ke depan itu mesti bagaimana gitu. Benar, jadi apa yang dibilang sama Mas Jo dan Om Roy itu benar, bahwa generasi muda dan anak-anak muda itu harus melek akan politik, terutama perpolitikan di Indonesia, bahwa suara kita anak-anak muda itu sangat penting untuk kemajuan bangsa dan negara. Ribuan seniman yang tergabung dalam GSI atau Gerakan Seniman Indonesia, khususnya kaum muda, mendeklarasikan dukungan terhadap Capres Ganjar Pranowo menjadi presiden.